udah gak sabar nih makan ikan tumbruk. Eits, aku akan kenalin sama buleku yang jago sekali kalau memasak ikan tumbruk. Caranya mudah kok, teman-teman di rumah bisa catat ya. Pertama-tama, siapkan bawang merah dan bawang putih. Lalu, tomat, daun bawang, dan garam. Cabai rawit dan ketumbar juga ya. Nah, ikan tumbruk jangan ketinggalan dong. Dan satu lagi, labu. Penasaran kan mau dijadiin seperti apa? Haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Beri sedikit garam. Iris kecil-kecil daun bawangnya. Oh iya, bersihkan labunya ya. Biji-bijinya nggak usah ikut dimasak. Boleh dibuang kok. Kalau bumbu yang tadi sudah dihaluskan, tinggal balurkan ke ikan tombronya teman. Sampai merata ya. Selanjutnya, ikan yang sudah dikasih bumbu dimasukkan ke dalam labu. Eits, bumbu-bumbu yang masih sisa juga dimasukkan ke dalam labu ya teman. Agar sedikit lebih pedas, masukkan cabai merahnya ya. Kemudian masukkan daun bawangnya agar rasanya lebih menggoda. Baru tutup labunya agar matang merata. Eits, gak akan matang kalau labunya tidak dimasukkan ke dalam panci. Tunggu hingga matang ya teman. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ikan tumbruk labu. Gimana teman? Pasti tergiur kan melihatnya? Tampilannya aja menggoda gitu. Apalagi rasanya. Ayo teman, tunggu apa lagi? Siapkan piring kalian masing-masing. Bule yang akan membaginya. Pasti mantul nih. Mantap betul. Oh iya, labu kuning banyak loh manfaatnya teman. Salah satunya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menajamkan penglihatan, dan membantu pertumbuhan tulang. Cocok untuk kita yang masih dalam masa pertumbuhan. Nyam nyam. Nikmat sekali. Ayo habiskan. Ini sih sama Bagas, Dimas, Kurnianto, nggak mungkin ada sisa.